Sebuah transliterasi manuskrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam telah ditemukan di Perpustakaan University Kebangsaan Malaysia. Manuskrip ini merupakan wasiat Sultan Aceh kepada pemimpin-pemimpin Aceh. Pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Ahad tahun 1913 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1507. Isi transliterasi tersebut ialah sebuah kunci untuk rakyat Aceh yang disimpan oleh raja-raja Aceh terdahulu untuk generasi Aceh di masa yang akan datang. Isi dalam buku tersebut hanyalah seuntaian wasiat sekaligus nasihat yang dipersembahkan kepada anak cucu generasi Aceh selanjutnya. Isinya merupakan hal-hal penting yang dilakukan oleh rakyat Aceh dahulu dalam keseharian mereka, sehingga Aceh mempunyai hari yang indah nan gemilang. Satu hal yang perlu dicermati bersama adalah pada saat Kerajaan Aceh Bandar Darussalam berdiri, Sultan Ali Muhaid Shah mengistiharkan De Aceh Kot atau Pohon Kerajaan Aceh atau Aceh Kot. Ini merupakan 21 kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Aceh pada saat itu. Beginilah transliterasi manuskrip dari Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam yang bertajuk Kewajiban Rakyat Kerajaan Islam Aceh Bandar Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Maka inilah pohon Kerajaan Aceh Bandar Darussalam. Mulai terdiri Kerajaan Aceh Bandar Darussalam yaitu pada tahun 1913 Hijriah atau pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Ahad bersamaan 23 Juli 1507 atas nama yang berbangsawan bangsa Aceh yaitu Paduka Sri Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Muhaid Shah Johan Berdaulat. Maka pohon kerajaan mulai tersusun oleh yang berbangsawan tersebut hingga sampai pada kerajaan putranya yang kuat yaitu Paduka Sri Sultan Alauddin Mahmud Al-Qahar Ali Riayat Shah. Kemudian hingga sampai pada masa kerajaan cicitnya yaitu Raja yang gemilang gagah perkasa yang masyhur yang Al-Muqallab Paduka Sri Sultan Al-Mukarram Sultan Alauddin Mahkota Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Syah Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam, yaitu telah ijma keputusan sabda muafakat Kerajaan Aceh Bandar Darussalam beserta alim ulama dan ulil balang dan menteri-menteri, yaitu telah ditetapkan dia dan telah didaftarkan yaitu dengan sahih, sah dan muktamad dengan memberitahu dan diperintahkan dia dengan mengikut dan menurut menjalankan dan melaksanakan oleh seluruh pegawai-pegawai Kerajaan Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya yaitu diwajib, difayahkan di atas seluruh rakyat Aceh Bandar Darussalam dan jajahan takluknya. Bahwasanya kita semua satu negeri bernama Aceh dan berbangsa Aceh dan berbahasa Aceh dan kerajaan Aceh dan alam Aceh. Yakni satu negeri bangsa dan satu kerajaan dan satu alam dan satu agama yakni Islam dengan mengikut syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jalan ahlu sunnah wal jamaah dengan mengambil hukum daripada Quran dan hadis dan qiyas dan ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan hukum, dengan adat, dengan resam, dengan kanun yaitu syara Allah dan syara Rasulullah dan syara kami bernaung di bawah alam merah cap pedeng lukisan warna putih yang berlindung di bawah panji-panji syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat dalam dunia ini sepanjang masa. Pertama, diwajibkan atas kalian rakyat Aceh yang lelaki lagi mukallaf dan bukan gila yaitu hendaklah membawa senjata kemana-mana saat pergi berjalan siang malam yaitu pedang atau sikin panjang
atau sekurang-kurangnya rincuk pada tiap-tiap yang bernama senjata. Kedua, tiap-tiap rakyat mendirikan rumah atau masjid atau bale-bale atau menasah, maka pada tiap-tiap tiang di atas puting di bawah bara hendaklah dipakai kain merah dan kain putih, sedikitnya yakni kain putih. Ketiga, diwajibkan atas kalian rakyat Aceh, yaitu bertani, utama lada dan barang sebagainya. Keempat, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh mengajar dan belajar pandai emas dan pandai besi dan pandai tembaga beserta ukiran bunga-bungaan. Kelima, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh yang perempuan, yaitu mengajar dan belajar membikin tepun atau tenun, bikin kain sutra dan kain benang, dan menjahit dan menyulam dan melukis bunga-bunga pada kain, pakaian dan barang sebagainya. Keenam, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh belajar dan mengajar jual beli dalam negeri dan luar negeri dengan bangsa asing. Ketujuh, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh belajar dan mengajar ilmu kebal. Kedelapan, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh yang laki-laki mulai taklif syara umur 15 tahun belajar dan mengajar main senjata dengan pendekar silek atau barang sebagainya. Kesembilan, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh dengan wajib ain belajar dan mengajar ilmu agama Islam syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas al-mariq atau berpakaian mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesepuluh, diwajibkan atas kalian rakyat Aceh menjauhkan diri dari belajar dan mengajar ilmu kaum 72 yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesebelas, sekalian hukum syara yang dalam negeri Aceh diwajibkan memegang atas jalan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam sekalian hal ihwal hukum syara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazhab yang tiga itu apabila mudarat maka dibolehkan dengan cukup syarat. Maka dalam negeri Aceh yang sahih sah muktamad memegang kepada mazhab Syafi'i yang jadi. Kedua belas, sekalian zakat dan fitrah di dalam negeri Aceh tidak boleh pindah dan tidak diambil untuk buat bikin masjid-masjid dan balai-balai dan menasah-menasah. Maka zakat dan fitrah itu hendaklah dibagi 8 bagian. Ada yang mustahak menerima masing-masing daerah pada tiap-tiap kampung. Maka janganlah sesekali tuan-tuan zalim merampas zakat dan fitrah hak milik mustahak dibagi 8. Ketiga belas, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh membantu kerajaan berupa apapun apabila fardu sampai waktu datang meminta bantu. Ke-14, diwajibkan sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu-kayu dengan tulisan dan bunga-bungaan dan mencetak batu-batu dengan beberapa banyak pasir dan tanah liat dan kapur dan air kulit dan tanah bata yang ditumbuk secara batu-batu karang dihancurkan semuanya dan tanah diayak itulah adanya. Ke-15, diwajibkan atas kalian rakyat Aceh belajar dan mengajar indang emas di mana-mana tempatnya di dalam negeri. Ke-16, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh memelihara temakan seperti kerbau dan sapi dan kambing dan itik dan ayam, tiap-tiap yang halal dalam syara agama Islam yang ada memberi manfaat pada umat manusia diambil ubat. Ke-17, diwajibkan ke atas kalian rakyat Aceh mengerjakan kanduri maulid akan Nabi Muhammad SAW 3 bulan 10 hari waktu supaya dapat menyambung silaturahmi kampung dengan kampung, datang mendatangi, kunjung mengunjungi, ganti berganti makan kenduri maulud. Ke-18, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh bahwa hendaklah pada tiap-tiap tahun mengadakan kanduri laut, yaitu di bawah perintah Amirul Bah, yakni Panglima Laut. Ke-19,
Diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh mengerjakan kenduri belang pada tiap-tiap kampung dan mukim masing-masing di bawah perintah Panglima Mogo atau Kejurun Perang pada tiap-tiap tempat mereka itu. Ke-20, diwajibkan di atas kalian rakyat Aceh bahwa tiap-tiap pakaian kain, sutra, atau benang, atau payung, dan barang sebagainya yang berupa warna kuning atau warna hijau tidak boleh memakainya kecuali yang boleh memakainya yaitu kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib, yakni sekalian syarif-syarif dan said-said yang turun-menurun silsilahnya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, keduanya anak Sayyidina Fatimah Zahra Nisa al-Alamin alaihi salam, binti Sayyidina Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan warna kuning dan warna hijau yang tersebut yang dibolehkan memakainya yaitu sekalian kaum keluarga ahli waris kerajaan Aceh Sultan yang raja-raja dan kepada yang telah diberi izin oleh kerajaan dibolehkan memakainya kepada siapapun. Ke-21, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahwa jangan sekali-sekali memakai perkataan yang hak kerajaan seperti titah, sabda, karunia, anugerah, murka, daulat, seri pada atau paduka, harap mulia, paduka seri, singgasana, tahta, duli hadrat, syah alam, seri baginda, permaisuri, ta. Maka demikianlah sabda muafakat yang sahih, muktamad daripada kerajaan Aceh Bandar Darussalam. Maka demikianlah sabda muafakat yang sahih, sah, muktamad dari kerajaan Aceh Bandar Darussalam adanya. Maka hendaklah menyampaikan sabda muafakat keputusan kerajaan kami oleh Ule Balang, menteri kami, kepada sekalian rakyat kami ke seluruh Aceh, yaitu daerah-daerah dan mukim-mukim dan kampung-kampung dan dusun-dusun, timur dan barat, tunong dan baruh, kepada sekalian imam-imam dan kejurun-kejurun dan datuk-datuk dan kecik-kecik dan wakil-wakil, dan sekalian orang yang tuha-tuha dan muda-muda, dan sekalian orang yang ada jabatan masing-masing besar dan kecil menurut kadarnya dan ilmunya, yaitu mudah-mudahan insya Allah Ta'ala dapat selamat bahagia sekalian umat manusia dalam negeri Aceh Bandar Darussalam khususnya dan Aceh jajahan taklukannya, yaitu siapa menjadi manusia yang baik dan berkelakuan yang baik serta tertib, sopan, majelis dan hormat mulia yang sempurna dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya terpeliharalah bangsa kami Aceh dan negeri kami Aceh daripada mara dan bahaya dengan selamat sejahtera bahagia sepanjang masa dan jauh daripada lembah kehinaan dan kesusahan sepanjang hidup, supaya terpelihara negeri kami Aceh dan alam kami Aceh dan bangsa kami Aceh dengan usaha yang banyak, supaya dapat mesra kesenangan bersama-sama, yaitu antara rakyat dengan kerajaan dengan bersatu seperti nyawa dengan jasad, serta dengan takwa, dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, dengan menahan sabar daripada kepayahan, maka tentu akhirnya insya Allah Ta'ala dapat jadi kebajikan bersama-sama dengan saudara-saudara Islam yang dalam negeri Aceh, dengan berkasih-kasihan, dengan mengikut syarak Allah dan syarak Rasul dan syarak kerajaan. Inilah pesan wasiat Raja Aceh di masa silam untuk rakyat Aceh dan generasi selanjutnya. Sedangkan di dalam buku tersebut masih sangat banyak nasihat-nasihat lain dan hikayat Aceh di masa silam. Sebagaimana seorang ulama yang disebutkan di dalam buku tersebut telah menulis sebuah buku hikayat yang intinya di dalam hikayat tersebut, ulama itu memprediksi kondisi Aceh di masa akan datang. Akhir dan hikayat ulama tersebut mengatakan intinya Aceh akan kembali maju pada suatu masa. Pada masa itu jika lamit akan kembali kepada lamit dan yang hak akan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya.